Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4. Ya, ini kubusnya udah saya bikin duluan. Panjangnya 4. Titik P terletak pada garis AH. Garis AH. AH ini ya. Nah, gitu ya. Terus P itu ada di sepanjang garis ini. Ya, tapi dengan perbandingan AP banding AH 1 banding 2, nih kan. AP banding AH 1 banding 2 berarti AP lebih pendek ya dibanding dengan PH. PH dua kalinya gitu. Kira-kira di sini ya. Jarak titik P ke bidang BCGF. Nah, BCGF kan ini nih, BCGF di bidangnya. Ya, BCGF bidangnya ini. Nah, jaraknya. Nah, jarak itu kan harus tegak lurus dengan yang dicari ya. Dengan jarak yang dituju. Nah, BCGF itu kita bikin perwakilannya dulu biar kita tahu si P itu larinya kemana. Nah, perwakilannya sama aja ya, biar arahnya sama dengan ini. Nah, sehingga kalau P saya tarik garis ke sini, nah ketemu kan di sini misalnya tuh PQ. Nah, jadi kita tahu jarak P ke bidang BCGF adalah PQ gitu. Sehingga kalau kita lihat PQ itu sama nggak dengan AB 4? Ya udah sama gitu ya. Nama jarak harus siku-siku. Ini ke sini. Boleh nggak PQ sini? Nggak boleh karena kan nggak siku-siku. Kenapa harus siku-siku? Karena siku-siku itu adalah jarak terdekat. Ya, kalau kita ke sini juga nggak bisa. Sini nggak bisa karena dia nggak siku-siku. Jadi jawaban adalah B. Gitu ya.